It's the thought of being when your heart's just like a drum beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm starts to fall in behind, just dream about them. Terbang meraih sukses bersama Indonesia. Salam Dirgantara. Oke, saat ini saya sedang melakukan memberikan pelatihan kepada anak-anak manajemen transportasi udara untuk memberikan pelatihan evacuation drill, ya, di mana mereka harus bisa melakukan evakuasi untuk sliding dan juga untuk berlatih di ketika ada kecelakaan di dalam air. Nah, kenapa ini kita berikan kepada mereka? Karena mereka adalah nanti akan bekerja sebagai insan-insan di dunia airline. Jadi mereka harus tahu bagaimana praktek evakuasi itu, bagaimana cara melakukannya. Karena cuma di STTKD ini doang yang bisa melakukan itu. Kalau di tempat lain, ya itu kalau terjadi banjir saja. Tetapi di STTKD kita punya fasilitas, kita punya instruktur. Oleh sebab itu mereka kita bekali ketika nanti sosok terjun di airline, mereka sudah paham akan tentang dunia aviasi ini. Jadi kami habis melaksanakan praktik penanganan penumpang dalam keadaan darurat. Jadi kesan-kesannya tuh luar biasa sekali ya, banyak banget pelajaran yang kami dapat, benar ya? Dan seru sekali dari mulai kami loncat ke dalam air, semuanya tuh kayak benar-benar dalam keadaan darurat yang pada umumnya di pesawat gitu. Dan ini pengalaman pertama kali saya ya. Itu juga saya merasakan deg-degan saat terjun waktu ke kolam renangnya. Benar-benar seru banget. Sangat menyenangkan di mana bisa berkumpul juga bersama teman-teman yang sudah lama tidak berjumpa, dan yang paling penting itu kami di sini mendapatkan pengalaman yang baru tentang ilmu penerbangan dan safety dari pesawat terbang. Di sini saya belajar bahwa bagaimana jika saya menjadi seorang cabin crew untuk mengatasi para penumpang di saat keadaan darurat. Setelah mengikuti praktik ini, saya banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang keselamatan. Saya baru saja melaksanakan praktik aircraft cabin knowledge, dan untuk kesan-pesan dalam melaksanakan praktik aircraft cabin knowledge adalah saya banyak mendapatkan pengalaman baru di STTKD, dan saya banyak belajar mengenai apa arti kekompakan ini semuanya. Dimana praktek ini sangat luar biasa buat kehidupan saya. Saat kita melakukan pekerjaan di dunia penerbangan itu sangat dibutuhkan, dan
Ini tentang belajar mengevakuasi penumpang saat keadaan darurat dan mungkin di keadaan laut dan darat ya teman-teman. Menarik dari Santosa nih, menarik banget. Seru. Mulai dari turun ya, dari pesawat. Praktik pendaratan di darat sama praktik pendaratan di air itu seru banget. Pesan untuk praktik yang akan dilakukan selanjutnya, semoga lebih baik lagi, dan saya sangat bangga menjadi tarun-taruni STTKD, tidak hanya flight attendant dan ground handling, tapi manajemen transportasi udara juga diajarkan bagaimana cara menyelamatkan penumpang melalui mata kuliah aircraft cabin knowledge.